Brilliant Red dan yang ini tiramisu atau mousse, ayo tebak. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bukan mau compare antara yang F atau yang A, tapi aku mau nge-review dua tas yang sama, yaitu tas Tari Bersih juga. Tapi apa ya kira-kira? Ayo, penasaran kan? Iya, tara! Soft Flaming Medium yang Brilliant Red. Ini tiramisu atau mousse, ayo tebak. Ini yang tiramisu. Banget. Ya, kita rapihin dulu dustbag-nya. Ini yang Brilliant Red. Wow. Dan ini yang tiramisu. Wow. Ya. Aduh, aku seperti mimpi bisa punya dua ini. Ini tuh warnanya kece banget, bener-bener kece. Dari yang tiramisu dulu ya. Yang tiramisu tuh warnanya hampir sama dengan mousse. Cuma yang mousse itu tuh warna coklatnya tuh lebih gelap. Dan yang ini yang terbarunya yang tiramisu. Tapi kalau kece sih, ini juga kece banget. Kece banget, kalian ingat kan di video aku yang waktu review Tory Burch Muse itu. Kita lihat ya beda warnanya nih. Nih, kalian bisa lihat kan kerennya kayak apa kalau dipakai. Aku udah pernah sih pakai beberapa kali. Terus aku kayak ngebandingin sama Muse aku juga. Kok aku lihat kayak warnanya tuh hampir bener-bener hampir mirip banget. Tapi ternyata ini muda, lebih muda jauh sih sama yang mes itu. Ini kita lihat ya. Ini dia masih yang bukan magnet ya. Ini masih yang kayak gini penutupnya. Masih yang kancing jepit gini. Warna bahan dalamnya itu coklat muda seperti ini. Hampir sama juga ya bahan dalamnya sama si Muse. Terus ini tuh kulitnya tuh aduh kece banget. Halus, seperti biasa ini halus. Terus kita bedain sama si Brilliant Red. Aduh ini merahnya tau gak? Brilliant Red ini merahnya merah cabai rawit. Bener-bener yang rawit orange itu loh. Gila kan, coba deh. Keren banget, ini tuh mahal banget kelihatannya. Awalnya tuh aku kayak merah, yakin merah nih, aku mau beli merah, yakin nih. Cuman aku akhirnya pede aja gitu kan, kayak ah udah aku pede aja karena aku pengen Balenciaga yang merah kan. Terus Balenciaga merah aja tuh kece banget. Terus aku mikir, ah pasti ini torinya juga kece nih, SF. Eh bener pas dateng, ya Allah aku gak bisa sih beli ini. Ini tuh kalau dipakai kondangan kece, kalau dipakai buat kita malam mingguan nih, misal ke mall, ke Sensi, kemana, pakai item bajunya, tasnya ini kece banget. Terus ini juga dalamnya aku belum, bukan yang magnet ya, ini masih kayak si tiramisu ini. Ini masih yang tahun 2019 nih. Ini sama ya. Biasanya yang 2021 ini udah magnet. Ini aku masih yang kemarin-kemarin, masih yang 2019. Terus ini tuh dalam bahan dalamnya juga warnanya merahnya bener-bener merah. Lipstick merah yang ngejegrek banget ya nih. Tuh. Bahannya ya sama aja sih semuanya. Bahan dalamnya. Terus isinya aku, yang aku suka tuh dari SF tuh
isinya tuh banyak banget, muatannya tuh banyak banget, rumit banget lah. Kayak apa aja bisa masuk di sini. Dompet, semua-semuanya lah, kunci mobil sampai parfum aja kadang aku bawa, aku taruh di sini. Tapi kalau Fleming nggak bisa, karena kan dia lebih kaku ya daripada soft Fleming. Terus seperti biasa nih, lihat nih belakangnya pasti 32 ya guys. Nih banyak banget yang nanya aku, Kak, bedainnya gimana sih, bedainnya gimana sih? Kok ada yang bilang katanya jahitannya full tapi itu otentik barang FO, dibilang gitu. Terus sekali lagi aku info ya, kalau otentik FO yang soft flaming tuh nggak ada, adanya otentik ya butik, dan pasti 32 ini nih guys, nggak mungkin enggak ya guys, ini tuh udah mutlak banget. Jadi kalian kalau nyari soft flaming tinggal minta detail belakangnya, misalkan di pre-love atau beli baru atau PO, kalian bisa minta detail jahitan belakangnya. Kalau mereka ngasih detailnya 32 itu udah pasti, yang medium ya guys, itu udah pasti dijamin otentik. Terus nih bedanya kalau yang merah sama yang tiramisu, yang merah itu kita bisa pakai kayak acara-acara yang elegan, yang kayak kelas gitulah. Nah tapi kalau yang tiramisu tuh bisa dipakai juga sih ke acara itu, cuman kayak lebih buat yang simpel-simpel, misal kayak kecek jalan-jalan ke mall biasa aja, nongkrong sama temen di coffee shop. Nah ini juga kece banget. Oh, menurut aku beneran ya buat ke mall yang emang mall mahal, atau kayak ke acara-acara yang pesta atau apa, acara kondangan. Nah, ini kece juga dipakai gitu guys. Terus yang aku suka dari SF itu tuh kulitnya gak kayak si Fleming. Kalau Fleming tuh lebih gampang kikisnya ya di ininya, di diamond-diamondnya ini nih, karena gak tau bahannya apa ya kalau si Fleming. Kalau soft Fleming, makanya aku ngoleksi soft Fleming karena bahannya tuh gak gampang kena gores. Kalau kena gores pun gak gampang kikis, maksudnya kalau yang Fleming kan gampang kikis gitu. Makanya aku, kalian bisa cek di video-video aku tuh kebanyakan review tentang soft Fleming karena segitu sukanya aku sama soft Fleming. Udah muatannya banyak, terus kayak simple, kelihatan mahal juga gitu loh guys. Tapi yang aku lihat dari viewers aku, kebanyakan sukanya pada Kira ya. Ya aku dulu awal-awal juga Kira sih, tapi sekarang SF tuh kayak mahal aja gitu. Dan ini soft framing ini tuh lagi susah dicari banget. Kalau kalian cari pre-love-nya juga, ini tuh lagi susah banget. Karena aku juga kadang suka nyari pre-love-nya ya, misal aku mau warna apa, kalau barunya gak ada ya aku cari pre-love-nya, dan itu tuh susah banget nemunya. Kalau ada tuh harganya hampir sama kayak yang baru. Barunya itu harganya 6 juta ke atas, sedangkan pre-love-nya itu harganya 5 jutaan ke atas untuk sekarang ya, kecuali kalian defect-nya banyak, kayak itu mungkin bisa di bawah 5 juta gitu. Tapi tetap gak ada pre-love soft framing yang harganya gila, maksudnya di bawah 3 juta tuh tetap gak ada ya guys, kecuali itu udah hancur banget. Nah itu mungkin, jadi kalau kalian tiba-tiba beli pre-love terus harganya murah, kalian harus waspada, cari tahu dulu itu otentik atau enggak gitu. Apalagi warna tiramisu ini tuh warna tiramisu sama mousse itu tuh warna yang favorit banget, yang warna best seller banget, yang susah dicari. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa ke butik terus kalian nanya, warna best sellernya tuh ini, si tiramisu sama mius, bener-bener rare banget. Kalau kalian dapat pre-love-nya, buruan kalian ambil. Yang asli kan banyak nih yang DM aku, Kak, belinya di mana Kak? Diinfoin Kak. Aku biasa beli di Voila. Kalau pre-love, aku juga kebetulan buka pre-love juga nih. Misal aku bosen, kadang aku suka jual-jualin buat aku ganti yang baru. Nah, bisa cek di deskripsi aku atau di home aku. Di situ ada toko aku ya, toko Instagram aku, toko jualan aku di Instagram. Nanti kalian bisa follow ya, kalian bisa tanya-tanya juga. Kalau kalian
aduh aku nggak mau beli nih, tapi aku mau nanya, ah ini asli nggak sih? Boleh, boleh banget, nanti DM aku aja ya di Instagram aku di New Bag Authentic, oke? Oh iya, branded lovers, aku mau kasih tau kalian nih, kan banyak tuh aku temuin di Facebook tuh kayak, kak ini Eva atau Aya, ini Eva atau Aya. Sebenarnya kalian bisa gampang banget cara kalian ngelihat ini F atau A dari price tag-nya, mau flaming, mau kira, mau soft flaming. Nih, angka satunya ini tuh yang autentik tuh pasti kayak gini ya, guys. Nih, angka satunya tuh kayak bukan turun gitu kepalanya, tapi kayak hampir setengah gitu loh. Itu autentik. Tapi kalau yang fake itu tuh ya pasti angka satunya turun atau cuman berdiri I1 gitu. Nah itu kalian harus pertanyakan juga gitu. Guys, muatannya tuh banyak banget nih. Aduh, aku tuh cinta banget deh sama soft flaming. Mau small, mau yang medium. Tapi kalau yang apa sih itu namanya? Oh, tapi kalau yang clutch aku belum pernah punya sih. Cuman aku pernah lihat di butik dan aku kayak kurang suka aja karena aku ribet nenteng-nentengnya. Kalau ini kan enak ya ada talinya. Bawaannya kalau punya tas kayak gini tuh maunya pergi terus tiap Sabtu, pergi pergi pergi. Pokoknya kalian gak bakal nyesel kalau kalian koleksi soft flaming. Sekarang udah rare, udah susah dicari, terus apa, barangnya juga kece, kelihatan mahal, semua warna ya. Tapi kalau kalian aku tanya, aku paling suka warna muse. Itu dia, makanya menurut aku jangan lupa kalau beli tas itu tas asli, karena kalau kalian bosen dijual ada harganya, say. Yaudah guys, segitu aja review dari aku. Jadi kesimpulannya guys, kalian jangan pernah takut buat kayak nyoba beli warna lain selain warna aman, yaitu hitam. Kalian bisa beli warna, semua warna di soft flaming karena pasti kece-kece banget, gak bakalan nyesel. Dan soft flaming mau medium, mau small, oke semuanya. Muatannya banyak, kelihatan mewah, terus gak kaleng-kaleng, dan pastinya kelihatan mahal banget. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Dah, thank you. Assalamualaikum.